Kita berkumpul saling menghormati. Hari ini hari kemenangan, hikmah dan syukur hadir di hati. Kamu di sana dan aku di sini, satu suara dalam perbedaan. Terucap dari hati tapi berkemah, semua bersatu dalam kebahagiaan. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, raihlah kemenangan. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, mari saling memaafkan. Si Komang teh kemana? Udah sore begini belum datang. Bisa kacau ini teh rencana kita bikin video ucapan selamat hari raya Idul Fitri, nak. Frans, coba kau tenangkan itu bapak kau. Dari tadi marah-marah terus. Pak. Naon? Entah pak, entah. Tenang Pak RT. Palingan sebentar lagi Komang juga datang. Mending Pak RT apalin dulu dialognya. Biar nanti pas syuting lancar, pak. Hah? Sembarangan wae kamu, Mon. Saya teh udah apal atuh dialogna. Gini-gini saya pan dulu pernah masuk tabloid remaja berbakat di kampung. Aduh, maaf ya, aku telat. Yuk, aku langsung siapin kameranya deh. Nggak apa-apa, Komang. Kamu istirahat aja dulu. Kamu pasti capek toh, baru dari kampus. Nggak apa-apa kok, yo. Yuk. Ya sudah, ayo kita semua siap-siap. Oke, semua siap ya. Kamera. Rolling. And action. Cut. Pak, jangan grogi, pak. Relax aja, relax. Enggak atuh. Saya teh enggak grogi sama kamera. Gini-gini saya pan pernah masuk tabloid remaja berbakat di kampung. Nah, eta bener pisan. Lalu kenapa tadi Simon sudah bilang action tapi Pak RT diam saja? Itu. Aduh, saya teh bagus dari sebelah kanan. Rahang saya lebih tirus. Gagah. Oke, take kedua ya. Semua standby. Kamera. Komang, kok kameranya gak direkord? Sorry. Kamu teh capek ya? Kita istirahat aja dulu atuh. Enggak kok, aku gak apa-apa. Yuk, tag lagi. Oke deh kalau gitu. Ya, semua standby ya. Kamera. Rolling. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai warga kampung Pancasila yang budiman. Saya teh selaku Pak RT yang gagah, rupawan dan mengayomi. Komang. Kumaha ieu? Ini kasih minyak kayu putih, ini kasih ini. Ini Komang, minum dulu. Enggak usah, Mon. Makasih. Teh itu kan kamu bawa untuk buka puasa. Udah enggak apa-apa. Kamu minum aja ya. Kamu itu kenapa toh, Komang? Aku lemas karena belum sempat makan dari tadi siang. Bekal buat makan di kampus juga masih ada di tas.
Kenapa tadi Ose tidak makan saja dulu waktu sampai di sini? Aku nggak enak sama Simon. Aku kan harus toleransi sama yang puasa. Aduh, nggak perlu kayak gitu juga kok, Mang. Tadi juga sebelum kamu datang, Aryo juga ngemil kok. Dan aku sama sekali nggak keberatan. Ya, tapi tetap saja aku nggak enak sama kamu. Kamu nggak perlu ngerasa nggak enak. Soalnya, pas puasa itu kita nggak cuma belajar untuk ngerasain beratnya jadi orang kelaparan. Tapi kita juga belajar buat nggak ngebiarin orang lain kelaparan. Jadi, yang puasa juga mesti toleransi sama yang nggak puasa. Nah, Frans, kamu sama Pak RT juga lagi puasa Jumat Agung kan? Buat masa Prapaskah? Puasa Jumat Agung itu gimana toh? Di puasa Jumat Agung teh, kami boleh minum. Tapi kami cuma boleh makan kenyang satu kali sehari. Oh, gitu. Saya teh dari tadi juga udah kode-kode ke Prans kalau ini teh udah waktunya kita makan kenyang. Bekal mah udah ada di tas. Tapi bocahnya teh gak enakan sama kamu, Mon. Iya, Mon. Sebenarnya ini teh udah waktunya aku sama Bapak makan. Tapi... Udah, Frans. Santai aja. Gak apa-apa kok. Udah makan aja. Buka aja bekalnya. Nih, aku juga ngebekal kurma dan kue-kue kering. Kalian makan aja duluan ya. Nih, aku juga ada roti. Ayo kita makan bareng-bareng. Kamu yakin nih, Mon? Gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Kalian gak ikutan makan? Enggak, Mon. Belum lapar. Iya, saya nanti saja. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah maghrib. Makanlah kau, Mon. Iya, sok atuh kita makan dulu. Ngariung. Yuk, 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 yuk. Makan. Enak sekali.